Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to show you guys gimana biasanya gue nge-remove makeup gue, karena banyak banget dari kalian udah nge-request gimana caranya nge-remove makeup. So, menghapus makeup adalah salah satu hal yang sangat penting kita lakukan, karena lo gak boleh tidur dengan keadaan makeup masih di muka lo. So, ini yang biasanya gue lakukan ketika gue menghapus makeup. Di sini gue menggunakan Pixi Eye Lip Makeup Remover. Ini tuh alcohol free dan juga kayak dia tuh ada campuran oilnya gitu. So, it's really good for my skin. Ini gak bikin jerawat gue nambah. And you know what? So murah, baby. Ini cuma 20 ribuan gitu deh, kalau gak salah. Dan juga gue biasanya isinya spray nafas. Cari pembersih makeup yang oil based gitu, jadi itu lebih gampang untuk ngehapus maskara dan juga lipstick matte yang susah banget dihapus gitu. Sebenarnya cara gue ngebersih muka tuh simpel banget sih. Oke, ditaruhin aja ke kapas ini sebanyak-banyak mungkin. Biasa gue cuma pakai 2 kapas kalau untuk pembersih muka. Gue bakal mulai dari mata dulu karena maskaranya itu agak susah hilang. Cabut semua kebohongan ini. Oh my god. Pakai gua hapus alis. God. Mari kita cabut ini lagi. Soalnya gua kayak ada rasa kesian setiap kali gua hapus alis gue. Cause I love them. Ya biasanya gue cuma pakai 1 atau 2 kapas doang untuk ngebersihin makeup, karena segitu aja udah bersih. Pixi-nya itu benar-benar bisa ngangkat semua makeup gue, dan lagian juga gue nggak pakai foundation tebel-tebel banget. Foundation gue tuh cuma 1 pump doang. Buat step berikutnya gue biasanya pakai Acne Care Lab ACS BP yang ini. This is my boyfriend, guys. I love this so much. So gue bakal cuci muka gue dulu and then I'll be back. Okay, I'm back. Now, setelah cuci muka, gue biasanya langsung menggunakan Acne Care Lab Clarifying Gel. So, ini tuh kayak new improve formula, jadi beda sama yang dulu. Gue selalu pakai ini sebelum gue tidur, karena ini yang bakal nge-reduce jerawat gue. Jadi, biasanya kalau memang gue ada jerawat yang bitik-bitik kayak gini, bakal hilang paginya kalau gue pakai ini. Jadi, gue bakal pakai sebanyak ini, lalu digosok ke muka. Banyak yang bilang pakai clarifying gel itu perih, emang perih sih, tapi sekarang yang barunya udah gak perih lagi, kayaknya udah diperbaiki sama mereka. Nah, biasanya sisa yang di tangan ini kalau gue punya jerawat yang di punggung, itu bakal gue usapin ke bagian punggung. For next, gue bakal totolin Acne Spot Gel di jerawat gue. Jadi gue bakal pakai RH Acne Spot Gel. Nah, ini merah banget. Ada lagi yang perlu gue totol. Bagi kalian yang pengen tahu skincare apa yang gue gunakan, kalian bisa cek my skincare for acne. Gue udah pernah bikin video skincare apa yang gue pakai, dan sampai sekarang gue masih pakai skincare yang sama. So yeah, that's the video for today. Hope you like it. Hope it's inspiring you. Menambah informasi buat kalian, dan semoga kalian suka juga. Jangan lupa untuk give a thumbs up kalau kalian suka sama videonya. Komen di bawah gimana biasanya kalian membersihkan kulit yang berjerawat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue biar kita bisa rumpi. Okay? Subscribe my channel and I'll see you guys in my next video. Bye!